Beredar video seorang pria menganiaya calon istrinya gara-gara cemburu ada yang menelpon saat bahas nikah viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di tempat pencucian kendaraan di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara pada Senin 25 Desember. Pria tersebut berinisial AS dan wanita itu berinisial IU yang merupakan calon istrinya. Pelaku diduga merupakan seorang oknum honorer tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Konawe. Penganiayaan itu berawal dari IU menerima telepon dari seseorang saat keduanya sedang membahas baju lamaran yang akan dikenakan. Kapolsek Unaha Ibda Edi Rambulangi membenarkan kejadian tersebut. Ternyata video tersebut terjadi pada 28 November 2023 lalu. Pihak polisi masih mendalami dari kasus penganiayaan tersebut.